Wala yukhsha yurja khairu wala yukhsha syarru. Muridul akhirah itu bisa diharapkan khairnya, kebaikannya. Rahmahnya, sedekahnya, perhatiannya, yurja khairu. Wala yukhsha syarru, enggak ada khawatir ini bahaya ini akan merugikan aku, akan menghancurkan, akan menyiksa aku, enggak ada. Muridul akhirah. Orang merasa aman sama dia. Hah? Sehingga wala yu'dhi man adha wala yajfu man jafa. Dia tidak mengganggu orang, ganggu dia. Orang ganggu dia, enggak diganggu. Orang yang menjauh dia, bahasa Jawanya siwa, enggak nyapa sama dia, dia tetap berbuat baik. Padahal orangnya sinis, orangnya benci, orangnya, tapi dia tetap melakukan kebaikan. Masih yaftasim, masih yahtarim, masih membantu, masih peduli. Kan nakhlah, mereka itu ibarat pohon kurma yang sudah mengeluarkan buah kurmanya. Yang dibawa turma bil hajar, itu pohon kurma dilempar dengan batu. Batu dilemparkan, tapi kurmanya membalas apa? Dia melempar dengan buah kurma yang manis. Dijatuhkan kepada dia buah kurma yang manis. Bisa kira-kira gitu. Hah? Orang yang yaci ternyata dia sikapi dengan ihtiram wal ikram. Wali ini, Pak. Hah? Wakal ard, seperti bumi. Yang itu masukkan bumi apa? Kotoran ente, kencingnya ente, kan gitu ya. Yutrah alaiha kullu gubih. Tapi yang bumi mengeluarkan apa? Ya buah, ya padi, ya gandum, ya gula, ya itu. Semua kebutuhan kamu dikasih sama bumi. Yang kamu isi ke bumi yang jelek-jelek. Semenjak kamu tadi itu masih tidak sebaik itu, belum kamu dikatakan al-muridus shadiq. Ini al-murid ya. Al-murid ini perlu wa man arada al-akhirah wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min. Harus masih ada saat ini murid. Dan perlu ada sa'i, ada usaha. Dan perlu ada keimanan yang kokoh. Baru fa'ulaika kana fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura, ay makbula. Baru usahanya ini akan diterima, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya. Karena itu ini insyaallah mau khatam kitab ini, satu kali baca atau dua kali baca sudah khatam kitab ini ya. Adab sulukil murid. Kalau inti kepingin jadi asalik al murid ya, ini pakai adab ini ya. Kita masih menjadi orang yang berharap, tapi masih jauh itu semuanya dari kita semuanya. Wallah alam apa nuridu apa di sini sekarang ini, sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.